Assalamualaikum dan salam channel semua. Abang sekarang ni berada di tengah-tengah Sukai Highway yang menggabungkan antara Sungai Besi ke Ulu Klang. So, bagi anda yang selalu menggunakan jalan MRR2, Jalan Ampang, Pandan Indah, ini adalah berita baik untuk anda. Jadi, untuk video kali ini, abang akan senaraikan 5 perkara menarik yang anda perlu tahu mengenai Sukai Highway. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan lonceng. So, tunggu apa lagi? Let's go! Yang pertama, ramai bertanya kepada kita, macam mana sebutan betul? Suka ke, Suke ke, SUKE ke? Jangan pening-pening. Sebutan yang betul adalah Sukai Highway yang bermaksud kepada Sungai Besi Ulu Klang Expressway, di mana dia menggabungkan antara jalan di Sungai Besi sehinggalah Ulu Klang dengan jarak perjalanan 24.4 km. Dan of course, dengan adanya Sukai Highway ini, dia dapat menjimatkan trafik, especially bagi siapa-siapa yang selalu menggunakan jalan MRR2, Pandan Indah, Ampang. Of course, dia boleh jimatkan masa anda. So, bagi siapa-siapa yang nak datang daripada Sungai Besi nak ke Ulu Klang, daripada Ulu Klang ke Sungai Besi, ini adalah optional yang paling baik untuk anda. Dan lebih penting adalah, siapa-siapa yang menggunakan highway ini, anda akan mendapat view yang cantik. Macam di belakang abang ni, view Kuala Lumpur. Seterusnya, sekarang abang berada di highest point di Sukai Highway, di mana ini adalah jalan bertingkat yang ketiga tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 56.4 meter bersamaan dengan 18 tingkat bangunan. Wow! Seterusnya, Sukai Highway adalah highway yang pertama yang ada helicoider ramp, di mana ini ada dua loop. Yang paling penting adalah dia turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record dan yang pertama di Malaysia. Dekat mana? Yang ini dekat Ceras. Seterusnya, Sukai Highway ada jalan double decker, di mana ini adalah first floor, yang atas itu adalah second floor. Seterusnya, dengan Sukai Highway, anda dapat kurangkan 30% trafik masa peak hour dekat jalan MRR2 dan 36% peak hour trafik yang menggunakan jalan Ampang. Ah, jangan lupa bayar tol ya. Ah, tol kenalah bayar. Jadi, itulah antara 5 fakta menarik yang anda perlu tahu mengenai Sukai Highway. Dan yang lebih penting adalah, jika anda perasan di sebelah kiri dan juga kanan abang ini, ini adalah barrier untuk cut noise, di mana yang ini tujuannya adalah mengurangkan pencemaran bunyi. Dan kita dah try tadi, kita bermula daripada Jalan Hulu Langat ke Ceras, dia cuma mengambil masa lebih kurang 10 minit sahaja. Gila punya convenient. So, macam abang katakan, bagi pengguna-pengguna yang MRR2, Jalan Ampang dan juga Pandan Indah yang nak cuba nak cut trafik, nak menjimatkan masa, Sukai Highway adalah option yang terbaik dan anda boleh cuba. Okey, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang ada sebarang soalan, nyatakan dekat ruangan bawah. Dan bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk tekan lonceng. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.